berikut ini merupakan cara pembuatan hand sanitizer alami. Pertama, ambil beberapa lembar daun sirih, lalu cuci bersih daun sirih tersebut. Daun sirih yang telah dicuci bersih kemudian ditiriskan dan dikeringkan terlebih dahulu. Daun sirih yang telah kering kemudian dipotong kecil-kecil. Tambahkan aquades atau air matang sejumlah 150 hingga 200 ml hingga daun sirih terendam. Siapkan panci berisi air, letakkan di atas kompor, dan masukkan wadah berisi daun sirih beserta air ke dalam panci yang telah berisi air. Nyalakan dengan api kecil. Panaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 hingga 30 menit. Dinginkan terlebih dahulu rebusan daun sirih. Saring air rebusan daun sirih, tambahkan air hingga 200 ml dan campur rata ekstrak daun sirih, perasan jeruk nipis, dan aquades. Tahap selanjutnya yaitu masukkan ke botol spray. Thank you.
Selain membuat hand sanitizer alami, saya juga memberikan sosialisasi kepada warga mengenai cara pembuatan hand sanitizer dari alkohol dan gel lidah buaya.